Bumi Hulonggalo, Provinsi Gorontalo, salah satu daerah terindah di kawasan Sulawesi. Beragam destinasi wisata ada di bumi Serambi Madinah, julukan lain dari Gorontalo. Mulai dari wisata alam, sejarah, serta wisata religi, menjadikan Gorontalo primadona bagi para pelancong. Di sini, budaya dan kearifan lokal, warisan leluhur juga masih amat kental, mengakar pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hampir 90% penduduk Gorontalo pemeluk agama Islam. Bersama pemeluk agama lainnya, saling menjaga toleransi. Teramat kuat, membuat daerah ini begitu aman, damai, harmonis, hingga pemerintah pusat pun mengakuinya. Di Gorontalo, semua bisa dijumpai sebagai suatu anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Kita semua memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyukseskan pesta demokrasi 5 tahunan, yakni pemilu. Tanggung jawab tersebut juga melekat pada para aparatur sipil negara. Pemilu adalah soal nasib bangsa, sehingga jangan sampai ada yang mencederainya. Di setiap pemilu, netralitas ASN akan selalu diuji. Siapkah para ASN menjadi yang terdepan demi mengawal pemilu yang lebih bermartabat, jujur dan adil? Atau justru tergiur dengan tawaran-tawaran yang hanya merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun selama ini? Kami hadir mendengar, menyapa, dan juga mengajak kita semua demi menjaga agar hajatan pemilu berjalan dengan baik. Inilah Sambang Suara. Wadah kami mengajak semua elemen bangsa untuk menyukseskan pemilu 2024 agar lebih bermartabat, jujur, dan adil. Terutama di negeri No Udan Uti Hulondalo. Negeri yang masih menjunjung tinggi adat bersendikan cara, cara bersendikan kita bulan. Ketika pemilu, semua bergembira. Karena itulah momen pesta bersama. Untuk memilih pemimpin amanah demi keunggulan dan kejayaan bangsa. Guna menyukseskan pemilu, semua harus bergandengan tangan. Jauhi pertentangan, kendati di tengah perbedaan pilihan. Masyarakat berhak menentukan siapa yang mereka yakin suara atau aspirasinya bisa disalurkan dan tersampaikan. Sebagai anak bangsa, wajib agenda pemilu disukseskan. Pemerintah pun harus mempersiapkan. ASN atau aparatur sipil negara juga turut berperan. Mereka harus semangat untuk menyukseskan pemilu 5 tahunan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah mengamanatkan para abdi negara ini harus menjaga netralitas. Dilarang ASN menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. ASN tidak boleh terjun pada politik praktis. Awali hari dengan memperdalam pengetahuan akan Islam. Kami hadirkan program religi penyejuk hati yang syarat akan makna. Penanaman itu di mana? Ya, apresiasi orang tua. Serta mempertebal keimanan dan wawasan tentang Islam. Itu di bawah alam sadar dia. Serambi Islami setiap hari pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Di dekat alun-alun Tuban ada makam Sunan Bonang. Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air. Rukunan dan toleransi antarumat beragama ini adalah bukti nyata. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Makamnya terletak di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sebagai warga negara wajib untuk memilih, tapi untuk mendukung sesuatu partai
tidak diperbolehkan sesuai dengan undang-undang. Jadi netral untuk ASN, harus netral dalam pemilihan. Itu wajib, karena ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Apapun alasannya itu tidak boleh, karena kita sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian sebagai bentuk tindak lanjut dari undang-undang itu, kita sudah diatur dengan PP 94 tahun 2021 sebagai pengganti dari PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Kami sebagai ASN harus harga mati dalam, harus netral dalam pemilihan untuk 2024. Provinsi Gorontalo merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara. Perkembangan Gorontalo begitu pesat. Setelah menjadi provinsi ke-32 di Indonesia yang resmi disahkan pada tanggal 22 Desember tahun 2000. Pada pemerintah Provinsi Gorontalo ada sekitar 10.000 pegawai. 5.800 orang adalah aparatur sipil negara, terdiri dari pegawai negeri sipil dan P3K, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Serta kurang lebih 4.000 orang lainnya dengan status PTT, atau pegawai tidak tetap. Mereka merupakan wajib pilih yang diharapkan akan tetap menjaga netralitas di setiap hajatan pemilu. Menemui sekretaris daerah Provinsi Gorontalo adalah hal paling membanggakan bagi saya, sebab ia adalah panglima ASN di daerah. Beruntung saya bisa berkesempatan berjumpa dengannya, mendatangi kantor Gubernur Gorontalo yang berada di puncak bukit. Dulunya kawasan ini bukit berbatu, kemudian disulap menjadi kawasan kantor gubernur. Sebelum dibangun kantor gubernur kala itu, bentuk bangunannya disayembarakan untuk umum. Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, saya Nanda, Pak. Baik, terkait tahun politik ini, apa upaya Bapak selaku Panglima ASN dalam menjaga agar para ASN di pemerintah Provinsi Gorontalo tetap netral dalam menghadapi pemilu tahun 2024? Jadi memang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan itu kan, memang ASN itu kan adalah perangkat negara yang harus netral, ya, tidak bisa berpolitik, tidak bisa macam-macam lah dari aspek itu. Sementara di sisi lain, jadi secara individu ASN ini kan ada dua hal. Yang pertama, dia sebagai aparat pemerintah atau perangkat negara. Yang kedua, dia di sisi lain, beliau sebagai pribadi itu punya hak memilih. Akan tetapi dia harus beda dengan masyarakat umum lainnya, karena dia menyandang aparat pemerintah yang harus dituntut harus netral. Oleh sebab itu sikapnya itu harus seperti itu yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dia harus netral, tidak bisa berpihak. Oleh sebab itu diharapkan dalam keseharian berperilaku seorang ASN ini harus menjaga jangan sampai dia salah melangkah, salah bertindak. Kalau masyarakat umum ya nggak apa-apa, apa saja kan itu hak dia, tapi dia ada batas-batasnya sebagai ASN gitu, tidak bisa melakukan gerakan-gerakan atau langkah-langkah yang berlebihan, apalagi sudah berpihak kepada salah satu misalnya partai, salah satu kontestan dan lain-lain kan gitu. Itu sebagai aparat negara karena harus netral. Tapi di sisi lain dia sebagai individu kan punya hak memilih. Nah, nanti hak memilihnya itu dia terapkan pada saat di TPS nanti. Nah, gitu. Jadi selama dia sebelum waktu pemilu dan kesehariannya dia beraktivitas sebagai ASN, perangkat pemerintah, nah dia harus menjaga sikapnya jangan sampai terkesan dia melakukan gerakan-gerakan yang
yang tanda kutip itu mengarah ke berpolitik, kira-kira begitu. Nah, ini yang harus saya jaga betul dan saya ingatkan betul kepada ASN. Sejak terpisah dari Provinsi Induk Sulawesi Utara, sebagian pegawai negeri sipil, sebutan dari ASN saat itu, yang selama bertahun-tahun mengabdi di Provinsi Sulawesi Utara, terpanggil untuk kembali ke kampung halamannya, Gorontalo. Sebagian dari mereka kemudian menjadi birokrat andal di Gorontalo. Merekalah yang turut berkontribusi hingga Gorontalo jadi salah satu provinsi dengan branding penghasil jagung terbesar di tanah air. Mereka pula yang komitmen mengawal setiap pemilu di bumi Hulondalo berjalan dengan baik. Lantas, bisakah di pemilu 2024 komitmen tersebut mereka pertahankan? Bukan saja mengawal sukses pemilu, namun menjadi ASN yang mampu menjaga netralitas dalam kontestasi pemilu. Assalamualaikum Pak Bala. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Nanda. Iya, Nanda. Bisa minta waktunya sedikit, Pak? Boleh, boleh, boleh. Ya. Ini lagi bimbingan sama mahasiswa tingkat akhir. Gini, Pak. Di Gorontalo sendiri, mungkin masyarakat di luar sana berpikir dengan tidak banyaknya jumlah ASN di Provinsi Gorontalo, maka tidak perlu memikirkan mengenai netralitas ASN terhadap pemilu. Nah, bagaimana pendapat Pak Bala? Penganggapan yang keliru sebenarnya, karena dalam sistem politik kita, kita mengenal sistem one man one vote, jadi satu suara itu menentukan. Nah, jangankan sedikit, satu pun ASN sebetulnya kita berharap harus netral. Kenapa? Karena satu bisa mempengaruhi lebih banyak. Kita punya pengalaman di sini bagaimana salah satu dalam kontestasi pemilihan kepala daerah itu, selisih antara pemenang dengan nomor berikutnya itu adalah kurang lebih 50-an. Nah, itu 50-an itu sebetulnya itu jumlah yang sedikit dan itu menentukan, bisa menghalangi nasib orang dan bisa menaikkan nasib orang. Jadi apapun sebetulnya ASN itu yang statusnya ASN itu melekat aparatur sipil negara di pundaknya. Jadi pada saat disumpah dia harus berdiri di atas nama negara. Jadi layanan publik harus dia lakukan berdasarkan asas-asas untuk tujuan kita bernegara. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Karena ASN itu kan masih pemerintah, jadi mereka itu harus netral untuk hal pemilu. Ya penting sekali Pak, supaya ada tidak ada kecurangan, keterbukaan begitu. Karena ASN kan bagian dari pemerintah, mestinya mereka harus netral
dan mereka tidak boleh memilih salah satu pihak. Iya, penting. Karena ASN itu sudah diatur dalam asas netralitas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Tugas ASN tersebut kan memang kerja, kerja, dan kerja. Kalau kita berbicara mengenai ASN itu kan secara normatif harus menjaga marwah, netralitas dari ASN untuk sejatinya mencapai titik fokus dari aparat sipil negara kan bagaimana kita fokus dalam pelayanan publik. Kalau misalkan pelayanan publik, kita intervensi dengan apa yang menjadi sayap-sayap partai atau kepentingan partai di dalam basis pelayanan publik di ASN, ini kan justru mencederai apa yang menjadi marwah dari ASN. Menang dalam pemilu menjadi dambaan setiap partai politik guna mengejar sebanyak-banyaknya kursi di parlemen. Sehingga berbagai cara pun dilakukan untuk memikat pemilih. Bagi penyelenggara pemilu, cara apapun yang dilakukan partai politik peserta pemilu adalah sah, sepanjang tidak menabrak ketentuan, termasuk tidak mengerahkan aparatur sipil negara dalam dukung-mendukung salah satu partai politik. Lagi-lagi, ASN harus menjaga netralitasnya. Walaupun ia memiliki hak dan kebebasan menentukan pilihan di hari H pemungutan suara pemilu 2024. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU atau Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas yang berat, mengawal setiap tahapan pemilu terselenggara dengan baik. Seyogyanya pula, lembaga ini terus menyuarakan tentang pentingnya menjaga netralitas ASN. Karena boleh jadi, ada ASN yang lupa bahwa ia tidak boleh berpolitik praktis. Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam. Lagi Zoom ya Pak? Oh iya. Gimana? Minta waktunya sedikit Pak. Segini Pak, sehubungan dengan tahun politik nanti Pak, muncul kekhawatiran dari masyarakat bahwa ASN itu nanti akan terlibat dalam politik praktis, sehingga kemudian mereka menjadi tidak netral dalam pemilu di 2024 nanti. Nah itu tanggapan Bapak seperti apa? Oh iya, yang pasti bahwa PNS itu atau ASN itu harus netral. Mereka memang pemilih, tetapi tidak bisa terlibat secara aktif dalam urusan kepartaian, dalam urusan kampanye, mobilisasi massa, turut menjadi jurkam, apalagi menjadi membantu peserta pemilu. Itu pasti melanggar ketentuan, termasuk ketentuan Undang-Undang nomor 7 2017 tentang pemilu dan juga termasuk Undang-Undang ASN. Lalu menurut Bapak, bagaimana seharusnya sikap para ASN ini untuk sama-sama mewujudkan pemilu yang bermartabat, jujur, dan juga adil, Pak? Oh iya, pasti bahwa pertama partisipasi aktif ASN kami butuh. Butuh dalam artian bahwa karena pemilu ini seluruh stakeholder yang mengelolanya, termasuk ASN, maka kami butuh untuk partisipasi. Bagian dari mereka harus bisa datang di TPS untuk memilih. Yang kedua adalah mereka juga bagian dari elemen pemerintah yang harus bisa bersama-sama KPU mensosialisasikan di komunitas dia tinggal, di mana masing-masing mereka tinggal. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian ASN ini ikut membantu dalam persoalan penyelenggaraan pemilu. Nah, di bawah nanti di KPPS kami akan merekrut di tanggal 14 Februari nanti, kami berharap ASN yang bisa terlibat dengan selain masyarakat, yang karena ini kita buka luas. Kenapa? Karena penting untuk ASN bisa membantu penyelenggaraan pemilu ini, biar pemilu ini lebih sukses. Selain itu Pak, kira-kira apa lagi peran ASN yang dapat ikut turut andil dalam menyukseskan pemilu ini? Iya, yang pasti bahwa ASN dibutuhkan dalam segi tadi yang saya sebut penyelenggara, bagian dari KPPS misalnya, termasuk bagian juga orang yang memberi informasi valid kepada masyarakat. Karena mereka itu tinggal dalam komunitas-komunitas masyarakat di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kenapa ini penting? Karena biasanya pemilu, setiap pemilu itu ada hoax yang beredar, informasi yang sesat. Makanya mungkin selain kami giat memberi informasi, sosialisasi, juga penting untuk menggait orang per orang. Dan rata-rata misalnya ASN di desa itu, guru, ya kan, atau pendidik apapun di sana,
mereka itu menjadi panutan. Sehingga apa yang kita sampaikan ke mereka pasti dipercaya oleh masyarakat di bawah. Apapun yang akan kita sampaikan untuk menangkal hoax itu. Banyak harapan pemilu harus disambut dengan sukacita. Indonesia harus tetap damai. Karena tujuan dari kontestasi ini mewujudkan mimpi besar para pendahulu bangsa. Agar generasi Indonesia di setiap zaman bisa hidup sejahtera di tanah sendiri. Indonesia negeri yang kaya. Dan bumi Hulondalo Gorontalo terhampar sepenggal dari kekayaan Nusantara itu. Ini berapa harganya? 150, Kak. Oh, iya. Boleh, ya. Nanti saya bahas lagi. Iya, Kak. Laut yang luas adalah potensi wisata tidak terhingga di Gorontalo. Beberapa tahun terakhir, keberadaan hiu paus di pesisir laut Desa Botu Barani, Kabupaten Bone Bolango, menjadikan Gorontalo banyak dikunjungi wisatawan. Pelancong Nusantara juga dari mancanegara. Dampaknya, sektor pariwisata Gorontalo terus bangkit dan masyarakat menikmati nilai positifnya. Semua tentu ada kaitannya dengan proses pemilu 5 tahunan. Jika setiap hajatan pemilu berjalan dengan baik, maka roda pemerintahan pun dipastikan demikian. Pemerintah akan menjalankan semua tanggung jawab dan tugasnya. Membangun semua sektor agar maju, termasuk pariwisata. Sah. Nah, bagi tanggapan titik. Kecana bagus. Abu yang apa aja pagi tadi? Sama Pak Mai, Pak Mai. Sah. Apa lah? Kita ini kan mau pemilu nih, Bapak. Ah, ya, betul-betul bulan 2. Gimana kalau kita pilih pemimpin yang pro ke nelayan? Coba, setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh, yang ini? Iya. Kalau saya enggak itu, Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Itu perlu milih pemimpin yang pro ke nelayan. Ya, Bapak, ya? Pemimpin yang ini. Berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu mau. Alah, cuma janji-janji itu, Pak Adang. Nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo, kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu, Pak Mai. Stop! Stop, anak muda. Bapak. Jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Awali hari dengan memperdalam pengetahuan akan Islam. Kami hadirkan program religi penyejuk hati yang syarat akan makna. Penanaman itu di mana? Ya, apresiasi orang tua. Serta mempertebal keimanan dan wawasan tentang Islam. Itu di bawah alam sadar dia. Serambi Islami setiap hari pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Gorontalo punya catatan apik soal pemilu, termasuk juga pemilihan kepala daerah. Dalam dua hajatan itu, partisipasi pemilih rata-rata di atas 80%. Artinya, masyarakat Gorontalo yang wajib pilih di 6 kabupaten dan kota di Gorontalo sadar betul betapa begitu pentingnya suara mereka dalam menentukan masa depan bangsa ke depan. 6 kabupaten kota di Gorontalo, yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bualemo,
Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, serta Kota Gorontalo sebagai ibu kota dari Provinsi Gorontalo. Bagi pelancong, banyak tempat bersejarah yang bisa dijelajahi. Salah satunya, Benteng Otanaha. Benteng Otanaha peninggalan Portugis juga menggambarkan karakter rakyat Gorontalo dulu sebagai pejuang hebat dan heroik. Nilai-nilai itulah yang terus terpatri pada semua kalangan masyarakat sampai detik ini. Termasuk mereka penyelenggara pemilu yang mengawal dan mengawasi pesta demokrasi ini agar berjalan sesuai aturan, yaitu Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Saya penasaran bagaimana cara Bawaslu mengawasi para ASN dalam pemilu agar mereka tetap netral. Bawaslu itu sudah melakukan MOU kerjasama antara Bawaslu Republik Indonesia, kemudian Kementerian PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri. Dalam kerjasama itu, dalam penandatangan surat bersama itu, bahwa tegas bahwa ASN dalam pelaksanaan pemilu itu harus netral, artinya tidak bisa berafiliasi terhadap kepentingan politik tertentu, partai politik, kemudian kepada calon tertentu, baik calon anggota DPR, DPD maupun calon presiden. Itu tegas. Oleh karena itu, kami di Provinsi Gorontalo itu kita melakukan upaya namanya pencegahan. Pencegahan ini berupa sosialisasi di semua kalangan ASN. Itu dilaksanakan secara masif di pusat, di daerah, bahkan sampai di tingkat desa kelurahan. Nah, jadi yang beredar selama ini Pak, isu-isu tentang ASN yang tidak netral itu seperti mereka diiming-imingi atau harus terpaksa mengikuti aturan dari atasan. Nah, itu menurut Bapak sikap yang seharusnya dimiliki oleh ASN dalam menghadapi hal seperti itu seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilu itu secara tegas bahwa peserta pemilu, baik partai politik, calon anggota DPD, calon presiden dan wakil presiden itu dilarang melibatkan ASN. Itu tegas. Bahkan kalau ada calon tertentu, partai tertentu melibatkan ASN, bisa ada ancaman pidananya. Waktu terus berputar menuju 14 Februari 2024 sebagai hari H pemungutan suara pemilu, di mana rakyat Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden serta para wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD. Semua memiliki tanggung jawab besar untuk menyukseskannya, termasuk ASN yang sudah bersumpah setia mengabdi pada bangsa dan negara. Harus netral sebagai sikap tegas mereka di setiap hajatan pemilu. Mereka juga termasuk yang harus mengawal agar pemilu 2024 tidak menyisakan noda. Kalangan lainnya atau seluruh rakyat Indonesia harus bersama-sama mengawal pemilu. Semoga pemilu 2024 bisa membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju. Salam hangat kami dari Gorontalo, bumi nan indah mempesona di belahan Nusantara. Watia, Mohindupo,